Terima kasih kawan-kawan, seperjuangan, salam satu aspal, kita harus semangat selalu, dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendukung kita-kita semua ini, dari nol sampai kita titik pengakhiran di Gojek ini. Semoga kita diberikan pekerjaan yang lebih layak lagi di negara kita ini. Semangat ya kawan-kawan semua, semangat dan semangat. Semoga diberi solusi terbaik Bang Gojek. Amin Bang dah, terima kasih supportnya Bang. Semoga ini jadi berita buat anak di kelak nanti, bahwasanya saya sudah berjuang demi Gojek dan pernah memberikan yang terbaik. Offline Bos, semangat. Gojek tetap di hati. Gunakan atribut Gojek buat cari offline-an. Siap Bang dah, offline juga yang betul. Tapi tetap pakai atribut Gojek, karena Gojek tetap di hatiku. Sabar Bonsi, ada hikmah di balik ini semua. Mungkin jadi driver Gojek bukan yang terbaik untukmu. Ada kerjaan lain di luar sana yang mungkin lebih baik untukmu. Yang semangat ya Gan, semoga ada jalan keluarnya. Terima kasih banyak saudaraku. Biarkan mereka jolim kepada kita Bang. Semoga yang jolim Allah secepatnya diberi alasan. Allahu Akbar. Amin Bang dah. Nangis dalam hati Bang, karena palsu akun Gojek driver gagal dan akun joki dinonaktifkan. Gak ngebet lagi kita Bang dah. Saya juga ditolak, sangat kejam Gojek Indonesia. Kejam Bang Da, padahal kita berusaha buat yang terbaik buat customer. Tetapi nasib kita berkata lain Bang Da. Senasib Bang. Ikut member aja bro, anti permuk, saya juga joki. Coba waktu itu gak ikut program evaluasi akun joki. Kalau ada yang jual akun, beli aja. Ikut member pasti banyak kok member yang begitu. Yang penting kita harus banyak teman buat bertanya. Siap Bang dah informasinya. Terima kasih banyak ya Bang. Rezeki bukan di Gojek saja Bang. Semangat. Betul Bang. Tapi masih penasaran dengan kebijakan PT Gojek yang tidak transparan. Kenapa banding ditolak Bang? At Bon Siburian, masih ada kesempatan evaluasi ulang gak ya? Senasib kita kawan, akun juga gagal evaluasi. Tetap semangat kawan-kawan. Salam satu aspal, Gojek Padang. Saya Bang Gojek Binjai, Medan Sumatera Utara. Padahal udah kita korbankan akun kita, tapi hasilnya ditolak. Sungguh kejamnya caramu PT Gojek Indonesia. Kami para joki bukanlah penjahat. Kami hanya mencari sesuap nasi untuk keluarga kami. Saya akun joki telat mengikuti evaluasi. Ada solusinya Bang. Sama Bang hasilnya tetap mati juga Bang. Banding juga mati. Entah apa salah saya. Saya tanya jawabannya hanya sistem. Bisa saya langsung di PM, enggak ikut evaluasi. Opo aku salah yen, aku cerita opo anane. Senasib sob, kita semua tahu akun joki tidak benar. Tapi kita ikut evaluasi agar bisa punya akun sendiri dan memberi kepercayaan pada pihak Gojek dengan ikut evaluasi dengan menyerahkan akun joki kita. Tapi pihak Gojek mengapa belum percaya kepada kita toh? Kita akun juga beli, artinya kita benar-benar ingin Gojek. Artinya yang ikut evaluasi itu benar-benar ingin Gojek dengan akun sendiri. Dan ini kenapa banyak yang ditolak? Heran. Mungkin yang ditolak akun istimewa kali ya. Seperti saya ini Bang, yang joki junior. Mana tahu aplikasi terlarang. Walau mungkin akun saya yang dulu beli
pernah pakai apa saya tahu, atau kesalahan akun saya yang lain apa saya tahu. Sebagai joki junior, saya cuma belajar ngebit dengan benar-benar, karena dengan beli akun saya bisa cari nafkah, dan tidak sedikit perjuangan saya untuk bisa mendapatkan uang untuk membeli akun. Apalah penilaian ngebit, apa pandemi corona gak masuk sistem Gojek? Semoga pihak Gojek berubah pikiran sehingga lebih baik sama akun joki. Saya dipermainkan PT Gojek. Tanggal 30 Juni saya pengajuan akun joki dan saya mendapatkan notifikasi evaluasi akun joki 17 Juli dengan hasil lolos disuruh datang kantor terdekat tanggal 21 Juli. Saya bikin akun pres bukan mantan putus mitra, dan saya sudah mendapatkan akun Gojek dengan data saya di tanggal 22 Juli. Saya mendapatkan notifikasi kembali hasil evaluasi ditolak dengan nomor handphone yang baru saya pakai. Padahal akun emblem setengahnya onbeat selalu belasan jam. Libur kadang sehari, kadang dua hari seminggu. Entahlah ke depan bagaimana saya. Kalau ada pembukaan mitra baru saya masih bisa apa tidak? Soalnya data saya sudah masuk yang tidak masuk ya. Sakit banget saya jauh-jauh ke kantor Gojek dipermainkan seperti ini. Sekarang akun masih on bisa tapi tidak diverifikasi muka seperti akun joki. Edbon Siburian, entahlah bang, bikin akun Gojek sangat sulit. Saya dari 2019 awal pengen akun Gojek ada pembukaan mitra, pasti harus ada lajur berbeda-beda, harus punya orang, punya kartu opang, kenalan, anggota komunitas, dan lajur khusus yang lainnya. Gak pernah buka umum di kota saya. Sekarang Gojek permuk, sama juga gak buka mitra untuk umum, malah lajurnya evaluasi akun joki itu juga tidak adil. Padahal akun joki saya pakai udah 1 tahun tanpa sampingan sampai sekarang. Onbeat belasan jam setiap hari, libur seminggu 1 kali atau 2 kali. Kalau Grab pas waktu ada permuk pembukaan umum enak. Udahlah, ini kalau sampai akun saya dinonaktifkan dengan data diri saya, sakit hati banget sama PT Gojek. Suka sama Gojek itu orderan prioritas enak banget. Kalau gacor ya gacor terus.